Halo sahabat Om Kepo, semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberi kelancaran. Sebelum lanjut ke videonya, admin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang belum, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Aktor Rangga Ajob angkat bicara usai dijodoh-jodohkan dengan lawan mainnya dalam sinetron Samudra Cinta. Banyak yang berharap keduanya sungguhan berpacaran di dunia nyata. Maklum, di sinetron tersebut, mereka memang dipasangkan sebagai suami istri. Perihal itu, Rangga Ajob sebetulnya tidak terlalu banyak komentar. Kami meyakini kekuatan doa kayak apa, kami bahkan didoain sama anak yatim, ujar Rangga Ajob. Selanjutnya Rangga Ajob menekankan bahwa hubungannya dengan Haiko Panarbeken hanya sebatas rekan kerja, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menjalin asmara dengan perempuan 19 tahun itu di masa depan. Gue gak bisa tahu kedepannya sama Haiko atau sama lawan main lain. Yang pasti gue gak bisa menolak takdir, ucap Rangga Ajob. Terlepas dari itu, aktor kelahiran Palembang ini tidak memungkiri ingin cepat-cepat menikah. Dan dia sudah tidak sabar ingin mempunyai anak. Nah, kita sebagai fans hanya bisa mendoakan agar Rangga Ajob dan Haiko Panarbeken bisa menjalin hubungan nyata. Aktor Rangga Ajob angkat bicara usai dijodoh-jodohkan dengan lawan mainnya dalam sinetron Samudra Cinta. Banyak yang berharap keduanya sungguhan berpacaran di dunia nyata. Maklum, di sinetron tersebut, mereka memang dipasangkan sebagai suami istri. Perihal itu, Rangga Ajob sebetulnya tidak terlalu banyak komentar. Kami meyakini kekuatan doa kayak apa, kami bahkan didoain sama anak yatim, ujar Rangga Ajob. Selanjutnya Rangga Ajob menekankan bahwa hubungannya dengan Haiko Panarbeken hanya sebatas rekan kerja, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menjalin asmara dengan perempuan 19 tahun itu di masa depan. Gue gak bisa tahu kedepannya sama Haiko atau sama lawan main lain. Yang pasti gue gak bisa menolak takdir, ucap Rangga Ajob. Terlepas dari itu, aktor kelahiran Palembang ini tidak memungkiri ingin cepat-cepat menikah. Dan dia sudah tidak sabar ingin mempunyai anak. Nah, kita sebagai fans hanya bisa mendoakan agar Rangga Ajob dan Haiko Panarbeken bisa menjalin hubungan nyata.